Bukan saudara, 10 artis ini punya wajah yang mirip banget, susah dibedakan. Meskipun tak masuk akal, namun beberapa manusia di dunia ini ada yang memiliki wajah mirip, namun tak memiliki hubungan darah sama sekali. Setiap orang di dunia ini memang memiliki kemiripan antara satu sama lain, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Hal ini juga bisa kita lihat di dunia hiburan. Bahkan, beberapa artis tanah air ini dianggap mirip satu sama lain. Saking miripnya, mereka sangat susah dibedakan. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Jana Saphira, Chelsea Islan, kini sudah berusia 24 tahun. Sementara, Tatjana Saphira masih berusia 22 tahun. Dikenal dengan aktingnya yang luar biasa. Bukan saudara, 10 artis ini punya wajah yang mirip banget, susah dibedakan. Meskipun tak masuk akal, namun beberapa manusia di dunia ini ada yang memiliki wajah mirip, namun tak memiliki hubungan darah sama sekali. Setiap orang di dunia ini memang memiliki kemiripan antara satu sama lain, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Hal ini juga bisa kita lihat di dunia hiburan. Bahkan, beberapa artis tanah air ini dianggap mirip satu sama lain. Saking miripnya, mereka sangat susah dibedakan. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Satu, Chelsea Islan dan Tatjana Saphira. Chelsea Islan kini sudah berusia 24 tahun. Sementara Tatjana Saphira masih berusia 22 tahun. Dikenal dengan aktingnya yang luar biasa, kedua aktris ini bahkan sudah banyak membintangi film layar lebar. Memiliki bentuk wajah, mata, hingga bibir yang tampak serupa, sehingga membuat kedua aktris ini sering dikira kembar. Bahkan, banyak netizen yang belum bisa membedakan wajah kedua aktris muda tersebut. Dua, Hesti Purwadinata dan Ayu Hastari. Hesti Purwadinata kini sudah berusia 36 tahun. Sementara Ayu Hastari masih berusia 31 tahun. Ayu Hastari dan Hesti Purwadinata merupakan artis paling populer di Indonesia. Kini, keduanya sukses menjadi host di berbagai stasiun televisi. Bahkan, keduanya juga sudah banyak membintangi judul film maupun FTV. Meski tak mempunyai hubungan darah, Ayu Hastari dan Hesti Purwadinata mempunyai bentuk wajah yang sama. Banyak yang menyangka jika mereka berdua merupakan kakak beradik. 3. Nagita Slavina dan Gita Gutawa. Nagita Slavina kini sudah berusia 32 tahun, sementara Gita Gutawa masih berusia 26 tahun. Memiliki bentuk wajah, mata, hingga bibir yang tampak sama, Nagita Slavina dan Gita Gutawa sering disangka kakak beradik. Keduanya juga memiliki bentuk wajah dan gaya rambut yang sama. Saking miripnya, banyak netizen yang belum bisa membedakan wajah kedua aktris tersebut. 4. Cut Tari dan Ersa Mayori. Cut Tari kini sudah berusia 42 tahun. Sementara Ersa Mayori masih berusia 40 tahun. Cut Tari dan Ersa Mayori sama-sama memulai karir di dunia hiburan sebagai model, aktris, dan presenter. Tingginya intensitas pertemuan mereka di lokasi kerja membuat dua wanita bertalenta ini menjadi akrab dan bersahabat. Memiliki bentuk wajah yang sama, Cut Tari dan Ersa Mayori sering disangka kakak beradik. Bahkan, keluarga mereka sendiri masih sering tertukar menebak Cut Tari dan Ersa Mayori. 5. Raisa dan Rebecca Tamara. Raisa kini sudah berusia 29 tahun. Sementara, Rebecca Tamara masih berusia 25 tahun. Raisa dan Tamara sama-sama memulai karir di dunia hiburan.
Bedanya, Raisa lebih fokus dalam bidang tarik suara. Sementara, Rebecca lebih fokus di bidang seni peran. Memiliki bentuk wajah yang sama, Raisa dan Tamara sering disangka kakak beradik. Bahkan, banyak netizen yang belum bisa membedakan wajah kedua aktris tersebut. Keduanya, sama-sama memancarkan kecantikan yang sama. Enam, Via Valen dan Isyana Sarasvati. Via Valen kini sudah berusia 28 tahun. Sementara Isyana Sarasvati masih berusia 26 tahun. Via Valen dan Isyana Sarasvati mungkin saat ini masuk dalam jajaran penyanyi paling populer di Indonesia. Meski berbeda genre, namun keduanya memiliki popularitas yang hampir sama. Via Valen lebih dikenal sebagai penyanyi dangdut. Sementara Isyana dikenal sebagai penyanyi bergenre klasik. Selain memiliki kemiripan prestasi di dunia musik, wajah keduanya juga memiliki persamaan. Memiliki bentuk wajah yang sama, Via Valen dan Isyana Sarasvati sering disangka kakak beradik. Saking miripnya, banyak netizen yang belum bisa membedakan wajah kedua penyanyi tersebut. 7. Eriska Ren dan Shalom Razade. Eriska Rein kini sudah berusia 25 tahun. Sementara Shalom masih berusia 21 tahun. Jika kita melihat wajah Eriska Rein, kita langsung terbayang dengan wajah anak Wulan Guritno, yaitu Shalom Razade. Keduanya memiliki bentuk wajah, mata, hingga bibir yang tampak sama. Banyak yang menyangka jika keduanya kakak beradik. Padahal keduanya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. 8. Nadila Ernesta dan Acha Sinaga. Nadila Ernesta kini sudah berusia 32 tahun. Sementara Acha Sinaga masih berusia 30 tahun. Keduanya sama-sama memulai karir di dunia hiburan tanah air sebagai bintang film. Memiliki bentuk wajah yang sama, Nadila Ernesta dan Acha Sinaga sering disangka kakak beradik. Saking miripnya, banyak netizen yang belum bisa membedakan wajah kedua artis tersebut. 9. Leoni dan Chelsea Olivia. Leoni kini sudah berusia 32 tahun. Sementara Chelsea Olivia masih berusia 27 tahun. Keduanya memiliki bentuk wajah yang sama. Saking miripnya, keduanya bagaikan sepasang anak kembar yang susah dibedakan. Tak hanya bentuk wajah, mata, hidung, bahkan susunan gigi kedua artis tersebut nyaris sama. Keduanya sama-sama memiliki gigi ginsul yang letaknya hampir sama. 10. Soimah dan Syahrini. Soimah kini sudah berusia 39 tahun. Sementara Syahrini masih berusia 37 tahun. Syahrini dan Soimah sering dibilang mirip oleh sebagian orang. Meski bukan saudara dan keluarga kandung, wanita asal Pati dan Sunda ini memang terlihat sangat mirip. Saking miripnya, banyak netizen yang sulit membedakan wajah kedua artis tersebut.